Polres Kota Serang menyiapkan pos pengamanan dan pelayanan menjelang Natal dan Tahun Baru. Sekitar 400 personel juga dikerahkan untuk menjaga kondusivitas. Dalam rapat koordinasi eksternal yang dilaksanakan di Aula Polres Serang Kota, pengamanan akan dibantu Polda Banten dan Brimob. Wakil Kapolres Serang Kota, Kompol Mirodin mengatakan, pengamanan akan ditempatkan di semua titik keramaian, seperti rumah ibadah, pintu tol Serang Timur, pusat perbelanjaan, terminal, rest area, dan titik lainnya. Sementara Kepala Satuan Lalu Lintas Serang Kota AKP Tesyar Rofadli mengatakan, sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk perbaikan rambu lalu lintas dengan penanganan parkir. Hal ini untuk mengantisipasi kecelakaan saat arus mudik Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau pos pam itu ada di titik-titik konsentrasi massa, kayak di stasiun, di apa, terminal, di mall, dan konsentrasi massa yang lainnya yang disinyalir rawan macet, rawan terjadi kriminal, itu kita dirikan pos pengamanan. Berapa pos pengamanan yang hadir? Ada 7 pos, ada 6 pos pam dan 1 posyan di wilayah Polres Serang Kota. Untuk pengamanan jalur terutama lalu lintas, karena di Serang Kota kalau buat tahun baru itu pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu ramai, khususnya di jalan-jalan protokol Ahmad Yani sampai ke alun-alun, kemudian di Pasar Royal sampai ke daerah sana Kopassus, itu bakal ramai. Kita akan all out, jadi apa-apa yang jadi kendala atau evaluasi